Baiklah, terima kasih rakan segas kita Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan hari ini, hari Khamis 14 Mac 2024 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam Ramadan Auda. Saya mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera dimanapun Auda berada ya. Dan khususnya hari ini seperti biasa, sebelum saya mengongsikan beberapa info semasa antara acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Temburong ini, ingin saya kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangan untuk hari ini. Alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi apapun tugasan maupun aktiviti yang akan Auda laksanakan pada hari ini, semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah ya. Auda, info semasa yang akan saya kongsikan ialah mengenai acara yang akan diadakan pada hari ini, yang mana Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mualaf akan mengadakan program tadarus, sungkai dan sembahyang sunat tarawih bersama dengan mualaf. Acara ini akan diadakan pada pukul 5 petang nanti dan mengambil tempat di Balai Ibadat Kampung Sibut daerah Temburong ya. Serta info semasa lagi ingin saya kongsikan ialah mengenai bicara semarak Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 bagi tahun 2024 ini. Acara akan diadakan pada hari Sabtu 5 Ramadan 1445 Hijrah bersamaan dengan 16 Mac 2024, dan acara akan diadakan pada pukul 8.30 pagi mengambil tempat di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangan daerah Temburong. Baiklah Auda, itulah antara dua info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini. Apa kata untuk seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita. Untuk itu kita saksikan bersama. Tahun ini menandakan tahun ketujuh program khidmat bakti negara PKBN menggunakan kem kekal program khidmat bakti negara Batu Apoi daerah Temburong. Di samping itu, program khidmat bakti negara pengambilan ke-12 terdiri daripada seramai 457 orang pelatih, iaitu 309 orang pelatih lelaki dan 148 orang pelatih perempuan. Pada tanggal 9 Mac 2024 yang lalu, merupakan tamat latihan program khidmat bakti negara. Pendekatan kami bersama pelatih-pelatih terbaik program khidmat bakti negara selepas mereka menamatkan program tersebut. Sedikit imbasan, detik manis bersama pelatih-pelatih terbaik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan anugerah kepada 6 pelatih terbaik program khidmat bakti negara pengambilan ke-12. Pelatih terbaik lelaki jasmani 14176 Pelatih Taufik Nur Hidayat bin Timbul. Pelatih wanita terbaik jasmani 13928 Pelatih Nur Farhana Syahirah binti Muhammad Faizal. Bagi pelatih lelaki terbaik kawat 14090, Pelatih Muhammad Sufi Muazzam bin Saiful Nizam.
pelatih wanita terbaik 13887, pelatih Siti Nurbahriyah binti Muhammad Nurmansyah. Manakala pelatih lelaki terbaik keseluruhan 14293, pelatih Muhammad Zulhelmi Hashim bin Jainuddin. Dan pelatih perempuan terbaik keseluruhan 13965, pelatih Nur Lili Izzati binti Abdul Hamid. Alhamdulillah, saya rasa amat berpuas hati dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak sangka saya mendapat anugerah pelatih terbaik keseluruhan. Alhamdulillah. Saya menyeru kepada beliau di sana untuk menyertai PKBN kerana ianya amat membantu diri sendiri dan juga dari segi disiplin dan juga keagamaan. Kerana di sini solat terjaga, semua terjaga lah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, memang tidak dijangka-jangka anak akan mendapat pelatih terbaik keseluruhan pada pengambilan ke-12 ini. Mudah-mudahan selepas ni akan bertambah berdisiplin, bertanggungjawab dan dapat menjadi contoh kepada kesemua belia-belia di negara ini. Harapan seperti mana yang sebelum ini akan lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Kan dia ni ya belia masa depan. Saya merasa bangga dan berpuas hati atas pencapaian saya. Namun saya merasa sedih kerana ingin meninggalkan skot-skot saya yang saya sayangi. Mereka meninggalkan saya kenangan yang pahit dan manis selama 3 bulan kami bersama. Manfaat yang saya perolehi daripada mengikuti PKBN ialah saya menjadi lebih percaya diri dan saya merasa kekuatan fizikal dan mental saya meningkat daripada sebelumnya. Alhamdulillah ja, merasa bangga. Ya, anak-anak ini awal-awalnya memanglah susah, tapi setelah tamat latihan ini alhamdulillah yang terbaiklah bagi anak. Tidak disangka benar-benar. Sudah kita mendengar apa perasaan kita tuh. Happy lah. Happy, terkejut. Kami laki bini sekeluarga terkejutlah mendengar ia. Tidak disangka ia cuma tuh kan. Tapi percaya, alhamdulillah. Bah. Apa yang diharapkan pelatih program khidmat bakti negara pengambilan ke-12 yang cekal menjalani latihan selama 3 bulan dengan penuh semangat dan sabar merupakan contoh model insan yang berkualiti, gigih dan berani tampil untuk berbakti sekaligus membawa imej baik selaku bangsa dan negara merdeka.